Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan, owner Coffee Timor. Kopi bukan kopi, pakai F. Orang Timor menyebut kopi itu kopi. Karena mungkin Belanda dulu yang membawanya. Orang Belanda menyebut kopi itu kopi. Nah, saya punya andalan dari Gunung Mutis. Kaki Gunung Mutis, sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Cukup dingin, tempat yang pas untuk tumbuhnya kopi dengan jenis Arabica. Nah, yang kita nikmati ini adalah jenis Arabica. Arabica itu terkenal dengan kelebihannya, yakni kelebihan asam ketimbang kafein. Nah, Arabica Mutis ini masih belum populer ketimbang Bajawa, Manggarai, dan lain sebagainya yang sudah mendunia. Sengaja saya bermain di lahan sepi itu untuk mempromosikan sesuatu yang belum orang ketahui. Apalagi saya, meskipun secara face mungkin bukan orang Timor asli, tapi karena saya lahir di Timor, tanah tumpah darah, ya saya ingin memajukan produk asli Timor. Ini diolah tidak dengan cara modern menggunakan mesin roasting. Saya menggunakan dengan cara manual, yakni di roasting manual menggunakan wajan tanah dengan bahan bakar kayu. Jadi mudah-mudahan rasanya juga alami. Dan hari ini orang lebih banyak ingin menikmati kopi dengan murni, tanpa campuran gula, kalaupun pakai gula sedikit saja. Karena mereka ingin merasakan langsung minum kopi yang sebenar-benarnya kopi. Nah, kami dari Coffee Timor ingin menawarkan minum kopi asli, kopi tanpa campuran apa-apa, sehingga bisa menyehatkan dan juga bisa memberikan inspirasi. Demikian, selamat menikmati Coffee Timor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pesan kopi Mutis. Ini saringannya pakai kertas apa, Pak? Ini filter paper buatan Jepang. Filter paper ya. Ini khusus kopi. Oh gitu. Jadi sebelum ada jual di hypermart di stand I Love Tokyo. Yeah. Yang dekat perabot-perabot rumah tangga. Oh iya. Ini punya Belanda yang bawa. Arabica. Namanya Mutis apa, Pak? Arabica. Arabica ya. Ya, ini ceritanya Belanda yang bawa ke sana dengan semangat masa tanam paksa itu. Iya. Sehingga ketika Belanda pergi, mereka ini bangkan. Siram dengan air panas tanamannya sehingga hanya sedikit yang tumbuh. Oh, gitu. Kembali kembali. Ada penggiling dengan level. Ini cara pembuatan kopi seperti ini, tekniknya teknik apa, Pak? Namanya V60 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 V60. Oh gitu ya. 60 derajat ini apa? Panasnya. Bukan 60 derajat panas, tapi bentuk saringannya menyerupai 60 derajat. 60 derajat. Oh gitu. Jadi yang turun adalah sari dari kopi, iya, sehingga tidak larut dengan ampas kopi. Oh itu. Jadi minum hingga tetes terakhir. Oh itu. Kalau boleh tahu ini, Pak, tahu nggak ukuran berapa mikron itunya? Ya kalau saringannya. Ya? Ukurannya saringan berapa mikron itu bisa lolos? Oh, saya nggak bisa jelaskan sedetail itu. Oh, gitu, ya. Tapi yang jelas tidak ada lagi yang bisa ini. Oh iya. Tetapi salah satu syaratnya gilingan dari kopi ini jangan halus. Oh gitu. Maksudnya apa itu, Pak, mainstream? Nanti itu? Mainstream karena mainstreamnya hari ini kopi di roasting dengan cara modern. Iya. Biasanya dengan mesin yang gabungan gas dan listrik. Tapi hari ini pencinta kopi banyak merindukan kopi yang diolah tradisional menggunakan wajan tanah dan kayu api. Oh, dan periuk gitu ya. Saya menghadirkan itu di sini. Oh, iya.
sedikit kopi satu kilo. Rendangnya sampai. Daripada TikToknya tidak menjadi uang, lebih baik ikut TikTok competition dan dapatkan hadiah total 12 juta rupiah.